Ning itu beli karena buat ngebuil. Terus karena aku lagi butuh ya, karena aku lagi butuh. Punya aku tuh udah habis banget, Cok. Nih. Ya. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free play yang rajin pada pokoknya untuk kampasan. Oke, sekarang kita di Pocketing Gaming server global ya. Anniversary udah mau kelar, ini kayaknya udah hari terakhir ya, cuy. Ini udah hari terakhir nih, kalian lihat tinggal 9 jam lagi ya. Tinggal 9 jam lagi udah kelar, cuy. Oke, nah kita lihat dulu untuk jadwalnya deh. Kayaknya mana ya jadwalnya ya? Jadwal event. Nah ini untuk jadwal eventnya itu ini kan tanggal 3 ya, berarti udah tanggal 3. Ini kan hari ini tanggal 3. Ini aku rekamannya tanggal 2 ya, recordnya tanggal 2. Tanggal 3 itu udah nggak ada ya. Udah hari terakhir ini udah tanggal 2 ya. Jadi besok udah nggak ada lagi, Cok ya. Udah hari ini berarti udah kelar. Oke, udah nggak ada lagi. Jadi kita abisin kupon kita, Cok ya. Kita abisin kupon kita yang paling worth untuk dibeli apa? Ini deh, trinket awakening ya. Trinket awakening kita beli karena buat ngebuil. Terus karena aku lagi butuh ya, karena aku lagi butuh. Punya aku tuh udah habis banget, Cok. Nih. Ya energi core kita habisin. Oke, udah tinggal sisa 4 doang. 4 nggak bisa dibeliin apa-apa, Cok. 4 nggak bisa dibeliin apa-apa, Cok. Kita harus dapat dikit lagi. Wow. Udah nggak bisa, Cok. Ntar kita sekali dulu. Oke, nice, dapat lagi 2 ya. Kita langsung anywhere door. Nice, kita dapat anywhere door. Kita pakai langsung ya, anywhere door kita pakai langsung. Oke, kita maju sekali. Nice. Please, ya ampun, oke. Untung aku nggak punya ya, untung aku nggak punya. Oke, kita langsung pakai anywhere door lagi. Set, nice, maju sekali. Oke, dapat lagi, Cok. Wah, ini jauh nih. Udah nggak bisa kayaknya ya, udah nggak bisa karena aku udah nggak ada dadu juga. Ya udah nggak ada dadu juga, nice. Udah terakhir nih ya, terakhir. Aku cuman bisa nyampe 23. Mungkin kalau kalian niat, aku rada-rada. Ini ya rada-rada tolil kemarin, ada yang salah gitu. Jadi aku nggak bisa kepake semua. Aku cuman bisa nyampe 23 ya, 23 kotak doang. Oke, ini udah kelar. Kita tukerin kuponnya. Aku masih ada 25 kupon lagi nih ya. 25 kupon lagi. Mending kita ambil apa ya? 25. Ini 15. Kayaknya ini deh ya. Brick truck aja deh aku ya. Kayaknya ambilnya aku ambil brick truck aja, guys. Ya lumayan ya, 75 brick truck lumayan. Oke, brick truck-nya kita buka lah jelas. Oke, walaupun masih belum bisa sih.
walaupun masih belum bisa. Ini kita buka ngasal aja. Wow, ternyata aku banyak yang belum aku buka ya. Terus tadi ini yang trinket awakening random ya, kita buka. Nice, kita dapat ini buat Mega Mewtwo X, tapi ini buat siapa? PG paling ya, buat PG paling. Oke, draw token, jelas kita buat chip ya. Chip kita masih belum full Marvel. Union Shirt Aerodactyl. Oke, yang lainnya kita buka. Ini Shard Selection Pack, Popplio, why not aja ya. Indigo ini yang harus ngecus-ngecus, opsional nggak usah ya. Nggak usah kita buka. Oke, udah semua. Sudah semua. Nah, ini breakthrough pasti belum bisa. Oke, kurang dikit lagi, Cuk. Sebenarnya kurang dikit lagi. Ini juga masih kurang nih, tapi ini harus 6000. Ini masih kurang sekitar 300 lagi sebenarnya. 300 lagi itu udah kelar nih. Mew Originku bisa ke Marvel 4. Udah lah ya, nanti aja itu, Cuk. Oke, udah semua arena. Arena aku masih bisa bertahan di ranking 3 ya, masih bisa bertahan di ranking 3. Padahal CP-nya masih lebih kecil ya sebenarnya daripada ini, tapi entah kenapa, Cok, aku ya bisa menang. Entah kenapa bisa menang. Kita coba lawan Mas Anis ya. Kita lawan Mas Anis. Mana ya? Ampas Gaming Asu, siapa ini? Ada yang namanya Ampas Gaming Asu, coba. Kok nggak ada? Nah, ini Anis Presiden Koke. Kita coba fight dia ya. Kita coba fight dia pakai line upku gini. Pakai ini. Oke, pakai Xerneas. Karena aku pakai Xerneas ya, jelas ya kita pakai ini ya. Oke, beauty ya, beauty fighting is the best. Oke, aku beauty fighting. Kalau ini musuhnya, ini dia pertama nggak bawa sama Zenta ya, walaupun dia bawa Mew Origin, tapi dia nggak bawa sama Zenta, jadi nggak ada fighting lain selain Mega Mewtwo X. Terus dia lagi-lagi ya bawa 4 Pokemon SS ya, bawa 4 Pokemon SS. Dia bawa Mega Diancie, bawa Primal Kyogre, PG. Nah, temennya di sini cuman si Necrozma ya. Tapi aku ada kesempatan kalah juga sih. Nggak 100% ya, nggak 100% aku bisa menang gitu lawan dia. Tapi kayaknya presentase menang lawan dia itu lumayan gede lah ya, cukup gede. Hoki-hokian aja sih, karena kan ini kan battle ya. Kalau battle arena atau PvP kayak gini ya, kita nggak bisa manual, jadi hoki-hokian ya. Kalau misalkan Mega Mewtwo X-ku itu nyerang Mega Diancie-nya dulu kek atau apa gitu ya, aku yang menang ya, hoki-hokian jadi jatohnya. Oke, PG-nya dulu, tapi PG bisa nahan Mega Mewtwo X, hoki itu dia berarti, Cok. Kalau aja tadi Mega Mewtwo X-ku itu yang diserang duluan itu kayak Mega Diancie dulu gitu kek. Wow, Mega Diancie-ku mati, Cok. Mega Diancie-ku mati. Oke, PG-nya kuat nahan, Cok. PG-nya kuat nahan loh. Oke, Mega Mewtwo X dia udah mau meninggal itu, Cok. Oke, Primal Kyogre-nya mati. Ini tapi Shiny Mega Gardeku udah mati duluan ya, jadi buff-ku udah nggak ada, Cok. Oke, Mega Mewtwo X-ku lawan Mega Mewtwo X dia.
Nggak ada yang mati ya, tapi Megamutu X-nya tadi hampir mati tuh Dan. Kayaknya Megamutu X-nya mati kena damage reflect mungkin ya. Oke, dan di sini Megadiansiku masih bisa survive dong. Nih ya, padahal CP-ku di bawahnya ya. Emang line up sih, line up berpengaruh banget ya. Kalau Megamutu X nggak bawa Zamazenta, rada kurang parah sumpah cok. Kurang banget 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 bangetan ya. Oke, itu dulu ya cok ya, aku cukupin sampai sini dulu cok. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan gameplay seperti, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye.